Inilah kisah Sultan Bayazid dengan sang pelawak. Tak kala Sultan Bayazid memerintah Osmaniyah, terjadi satu peristiwa pada tahun 1393 Masihi. Dalam satu majlis kerajaan, ada seorang wanita tua telah berteriakkan. Sultan Bayazid yang terdengar teriakan itu lalu memanggil wanita tua tersebut dan wanita itu pun berkata, "Tuanku, salah seorang pembantu tuanku telah datang ke tempat kami lalu dia minum susu kami tanpa membayarnya. Dia turut menengking dan mencela bila kami meminta bayaran. Akibat itu kami menangkap dan menyerahkannya kepada hakim tetapi hakim membebaskannya. Sebab itulah patik datang untuk memohon keadilan." Sultan memerintahkan lelaki itu menghadap dan dia sangat gemetar. "Benarkah kamu melakukan sedemikian?" tanya Sultan. Dia menjawab, "Ampuni patik tuanku. Patik telah disesatkan syaitan. Patik akan membayar dan bersumpah atas nama Allah tidak akan mengulangi perbuatan tersebut." Pembantu Sultan itu akhirnya dihukum dan jika diikutkan perkara itu sepatutnya sudah selesai. Namun Sultan Bayazid tertanya-tanya bagaimana hakim boleh membuat keputusan sebegitu. Apakah hakim telah menerima rasuah? Sultan lalu berteriak kepada pembantunya tadi, "Apakah kamu memberikan rasuah kepada hakim?" Pembantu itu berkata, "Tidak tuanku, demi Allah patik tidak memberikannya wang suapan. Bagaimana hakim boleh memberikan maaf kepada orang yang merampas hak orang lain?" kata Sultan sambil menahan amarah. "Pengawal, pergi siasat kes ini dan kita wajib mengembalikan pengadilan ke jalan yang benar." Ketua pengawal lalu melaksanakan perintah Sultan dan menyerahkan daftar nama orang yang memiliki masalah dengan pengadilan. Sultan menarik nafas sedalam-dalamnya. Dia menyaksikan banyak sekali nama yang mempunyai masalah dengan pihak kehakiman. Sultan Bayazid segera mengeluarkan perintah, "Kami perintahkan untuk menangkap semua hakim di wilayah ini, baik di desa atau di kota. Para hakim dikabarkan telah melakukan perkara yang melanggar syariat dalam membuat keputusan. Sebahagian lagi dikatakan telah menerima rasuah. Bawa mereka semua ke ibu kota." Perdana Menteri yang bernama Jandrali Pasha merasa panik dengan perintah Sultan. Dia tidak berani menanyakan apakah hukuman yang bakal dijatuhkan. Sultan yang masih muda itu berkata lagi, "Hilangnya keadilan menjadi petanda runtuhnya negara. Aku akan masukkan para hakim ini ke dalam sebuah rumah lalu aku akan membakarnya." Para menteri menjadi kecoh saat mendengar keputusan itu. Namun tak ada seorang pun yang berani membantah keputusan keras tersebut. Dalam kondisi ini, hanya seorang saja yang berani berdialog dengan baginda, iaitu pelawak penghibur Sultan. Dia pandai menyampaikan suatu maksud penting dengan bahasa lawak yang lucu. Jandrali Pasha lalu memanggilnya. "Jangan khawatir Tuan Pasha, ini perkara mudah," kata sang pelawak. Keesokannya sang pelawak mengenakan pakaian bermusafir jauh. Dia lalu pergi menemui Sultan Bayazid dan baginda tersenyum lucu dengan pakaian sang pelawak. Baginda bertanya, "Kenapa kamu pakai begini? Apakah kamu ingin pergi bermusafir?" "Benar tuanku, izinkan patik untuk melakukan perjalanan jauh." "Kemana kamu akan bermusafir?" "Ke negeri Byzantium tuanku." "Kenapa kamu mahu ke sana?" "Patik ke sana untuk mengundang 100 dukun dan pendeta ke kota Bursa." Sultan mengerutkan keningnya. 100 dukun dan pendeta ke Bursa? Apa yang para dukun dan pendeta itu akan lakukan di sini? "Mereka semua akan mengambil alih tugas hakim di sini wahai tuanku." "Apakah kamu gila? Dukun dan pendeta melaksanakan tugas sebagai hakim. Tidak adakah lagi hakim di negeri ini?" "Tidak ada tuanku. Bukankah tuanku akan membakar mereka?" "Bagi menggantikan tugas mereka, para dukun dan pendeta akan menjadi hakim. Rakyat akan mengadu masalah mereka dan mendapat keadilan. Mereka juga boleh menjadi cendekiawan." Sultan tertawa mendengar ucapan pelawak itu. Kini baginda menyedari betapa beratnya hukuman yang bakal dijatuhkan kepada para hakim. "Baik-baik, beta akan batalkan keputusan itu. Nampaknya beta telah berlebihan dalam masalah ini," kata Sultan Bayazid. Akhirnya baginda mengganti hukuman yang lebih sesuai untuk para hakim yang telah menyeleweng itu. Kisah ini memberikan gambaran seseorang itu ada fungsi dan peranannya jika diletakkan di tempat yang betul. Jandrali Pasha yang bijak tahu siapa yang boleh memainkan peranan menenangkan Sultan. Walaupun dia seorang pelawak, tetapi bila diletakkan di tempat yang betul, maka ia akan menjadi manfaat. Jangan silap meletakkan seseorang pada peranan yang salah. Pasti kerosakan akan lebih banyak dari kebaikan. Benarlah sabda Nabi, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah." Bila disandarkan suatu urusan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Ayuh, letakkan manusia pada tempatnya yang betul demi kejayaan. Usas Pro, Assalamualaikum.